Hello, Assalamualaikum kawan-kawan semua ya. Hari ni kan Kak Nap nak potong kain baju ni, baju ke Barung ya. Ke Barung customer punya. Kak Nap nak tunjuk, nak sharekan macam mana nak potong baju, nak buat potong baju ke Barung ya. Ni ukuran dia, bahu dia 15 dengan dia panjang 20. Buka pangkal lengan 15.5, labuh 36, dada 39, punggung 43 ya. Sekarang Kak Nap nak sharekan untuk kita nak potong baju ke Barung ya. Yang mana biasa mengikuti channel Kak Nap dan Bunga. Okey, Kak Nap ucap terima kasih ya. Ini sekarang ni Kak Nap dah ambil dia punya badan ya. Dia punya badan, badan bahagian belakang ya. Labuh labuh baju 36. Belakang labuh 36 ya. 36 sekarang kita sini 36 dia labuh sini ya. Sekarang kita nak tunjuk ya. Kita nak ambil bahagian atas ni ya. Dia super baju kurung juga, tapi bentuk dia macam kebaya ya. Kita turun macam biasa 1 inci ya. Sini kita tak boleh ambil setengah inci ya. Sini kita tak boleh ambil setengah inci. Kalau setengah inci nanti banyak sangat tu kan. Kita cuma ambil suku saja ya. Suku saja kita masuk. Okey. Macam tu. Kita tak sampai pada yang 3 inci ni ya, kita potong ya. 3 inci ni sini, kemudian kita tanda belakang ya. Untuk kita nak cantum dia punya tengkuk nanti ya. Okey, sekarang kita ketepikan yang ni. Kita nak ambil bahagian hadapan pula ya. Ke Barung dia super macam kebaya ya. Depan dia kebaya. Depan belakang dia kurung. Kita lipat macam ni, kita agak-agak ambil. Kita lipat macam ni sebanyak 2 inci setengah ya. 2 inci setengah, kita ukur ada 2 inci setengah dah. Kita ambil 2 inci setengah ya. Okey, sekarang kita letak yang ni ya. Kita letak yang ni. Kita letak yang ni jangan sama ya. Nanti bahagian hadapan tu kita labuhkan sikit ya. Kita labuhkan sikit. Sini kita jarakkan untuk pelipat lipat dia ya. Okey, sekarang Kak Nana nak tunjuk bahagian yang atas ni ya. Bahagian yang atas ni daripada 9 inci sini, kita pegang sini, kita larikan sini. Kita larikan sini ya. Kita larikan sini ke tepi sini ya, pasal kita tak nak tengkuk dia lebar sangat ya. Sekejap ya, Kak nak tunjuk ya.
Macam tu. Kita tak nak sini bahagian tengkuk nanti lebar sangat ya. Kita cuma tinggalkan sini setengah inci saja ya. Okey. Sekarang kita tengok ya. Apa Kak Nat nak buat dia punya atas dulu ya. Kak Nat potong sini dulu. Sini atas kita naik 3 inci setengah ya. Kita letak 4 inci. Lebihkan penjahit ya. Kemudian kita garis macam ni. Kita ikut yang 3 inci dia. Okey, tu tengok tu. Dari sini naik atas 4 inci ya. Ha. Sekarang kita potong, bukan potong sini ya. Kita akan potong lebihkan setengah inci sini. Okey. Sekarang kita ketepikan yang ni. Kita buka ni. Kita buka ni, kita belah ya. Okay. Sekarang bahagian hadapan ni kita keruk sikit ya. Macam baju moden ya. Kita keruk sikit. Sini kita masuk sikit. Lebih kurang dalam 7 inci ya. Okey, sekarang kita ketepikan yang ni ya. Ini bahagian. Sekarang kita nak ambil dia punya pesak ya. Dia punya pesak ya. Ambil dia punya pesak. Pangkal lengan dia 15.5 ya. Pangkal lengan maksud dia sini ya. Kadang kita ukur sini 36 inci sini. Kita tolak 15 inci ya. 15 inci setengah ya. Jadi dia duduk jatuh sini ya. Sekarang kita ukur ya. 29 inci 3 suku ya. Dia tak boleh lebih. Nanti takut bunga dia tak sama ya. Kita ambil 29 inci 3 suku ya. Hari ini hari Minggu. Hari ini pun Kak Nak akan pergi kedai untuk siapkan kerja. Kerja raya tak habis lagi. Dalam 3-4 hari baru siap kerja. Sekarang kita lipat macam ni ya. Kita nak ambil dia punya pesak ya. Punggung dia ni boleh tahan juga. Okey. Sekarang kita ukur 29 inci 3 suku ya.
Sekarang kita tolak 15 badan depan belakang 30 dengan 30 kita ambil 43. Kita tambah 1 2 3. Kita tambah 3 inci ya. Jadi 1 2 3 4 inci ya. 4 inci kita lebihkan untuk penjahit ya. Anggaran tu, anggaran daripada sini lengan 15 inci setengah, pinggang 15 lebih kurang dalam sinilah. Ha, sini duduk dia ya, dia punya punggung tu ya. Sekarang kita nak ambil ukuran dada pula ya. Dada dia 39. Kita tambah 3 inci ya. Tambah 3 inci. Kita bagi. Kita letak sini ya. Okey. Sekarang kita garis macam ini ya. Ini kita tak boleh ambil lebih-lebih ya. Pasal nanti takut tangan kain lipat belakang. Okey, kain lipat belakang senang sikit ya. Ha, kalau tak cukup kita sambung ya. Kain berkaki ni kita nak kena betul-betul ambil ya. Kalau tak betul ambil memang jadi masalah ya. Boleh jadi tak lepas ya. Bila tak lepas kita kena pandai lah ya. Kita kena pandai. Okey. Sekarang ini pesak ya. Pesak baju ya. Kita ambil pembaris bengkok. Kita roundkan sikit ya. Ha, macam tu. Kita bagi dia. Tak mau lurus saja ya. Dia akan ada shape sikit ya. Okey. Kemudian kita tanda sini ya. Untuk kita tahu mana yang lurus, mana yang bengkok ya. Okey. Kita tanda macam ni. Sekarang kita letak tepi. Kita tengok dia punya lengan ya. Pasal kain ni kain berkaki, kita kena tengok betul-betul. Kita tengok kain dulu ya. Bahagian kain kita asingkan untuk kain yang memang tak lepas ya. Bila tak lepas nanti bahagian kain kita akan sambung dia punya belakang ya. Kanak nanti akan tunjuk, kanak potong baju dulu. Nanti kanak akan rakamkan untuk macam mana bila kain tak lepas ya. Bila kain berkaki tak lepas ya. Sekarang kita ambil dia punya lengan dulu. Lengan dia 20 inci ya. 20 inci, buka dia 15 setengah. Jadi 7 suku sini ya. Sini kita letak 6 inci setengah ya. Bahagian lengan kita turun sikit ya. Kita tak mau bengkok, kita tak mau lurus saja ya. Okey, kita masuk sini 1 inci ya. Okey, bahagian lengan tu kita masukkan sikit ya. Ha. Kita masukkan sikit, kita bagi dia ada cutting sikit.
Sekarang kita tengok ya, kita punya baju ni ya. Jadi yang penting kita nak tengok bunga dia ya. Bunga dia. Bunga dia ya. Kita letak sama macam ni. Kita ambil lengan, kita letak sini ya. Kalau kita rasa dia punya bunga tu akan lari tak sama, kita letak bunga tu sini, dia punya lengan tu. Kita tengok ni banyak sangat ni, kita buang ya. Kita akan buang. Nanti dia tak cantik ya. Dia tak ngam bila kita cantum ya. Sini kita akan buang. Kita akan buang sini. Kita buang kita. Okey. Kemudian kita tanda balik. Contoh. Bahagian hadapan ya, bahagian hadapan. Dia akan jadi macam ni dia. Kita lipat dia akan jadi macam ni. Ini datang dia punya lengan ya. Dan ini datang dia punya pesak. Okey, sekarang ni caranya kita potong baju ke barung ya. Tu. Macam ni cara dia ya. Okey, yang mana yang suka boleh ikut cara Kak Nap. Boleh like, boleh share, boleh komen. Okey.